Sayangku. Weh, hello Mutiara Baidu. Halo, halo Mutiara Baidu. Hari ini kita mau makan siang, guys. Kita hari ini mau makan siang di luar rencananya. Karena kata suamiku, Siti jangan masak mulu. Itu istriku jangan masak mulu, ayo kita di luar makan. Teman-teman tahu nggak kita mau makan di mana? Tebak dulu. Paling udah tahu dari thumbnail. Iya, thumbnailnya pasti paham. Tapi sih udah lama gak pernah makan di situ kita. Kayaknya udah lama emang kita belum pernah. This is first time, tapi kayak gitu makan udah lama gak pernah. Iya. Jadi udah let's try again gitu loh. Iya guys. Gak rame deh yang gue. Di luar. Nah, ini masih musim hujan, guys. Iya, dia bakalan ada terus ini pelindung hujannya sampai Oktober. Benar kan, Cengku? Iya, sampai Oktober. Nanti Oktober ke sana musimnya dingin, guys. Dinginnya enggak yang dingin banget gitu sih, kayak dingin aja gitu. Mm-mm. Ada dingin-dinginnya, adem gitu, adem terus. Enak deh. Akhir tahun tuh di sini tuh yang paling kita suka tuh akhir tahun cuacanya, ya nggak cengeng lo? Apa ya tahun? Cuacanya akhir tahun tuh enak gitu kan, Natal iya, enak gitu. Enak banget tuh, aduh. Cocok buat liburan. Cocok banget. All suami harus siap. Iya, karena libur akhir tahun. Iya. Meja paket. Gel plitak itu, gel. Dompet kering. Apa sih? Dompet kering. Ambil. Jadi gembel. Oh gitu, that's why gembel. Oke, kita OTW. Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama kita berdua di YouTube channel Mutiara Bailu. Yeay, sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga kabar teman-temanku semua sehat ya. Guys, ini suara aku masih kayak agak-agak gitu. Karena tenggorokan aku tuh lagi gatel, guys, gitu. Kayak pengen aku garuk tapi gak bisa gitu. Bisa pakai sikat toilet. Anjay. Ekspresinya itu loh, aduh, tuh kita lagi OTW makan siang. Gara-garanya aku tuh hobi makan kan, jadi aku tuh selalu eksplor makanan gitu di Instagram, di TikTok, di mana. Akhirnya aku nemu gitu yang viral-viral kan. Nah, ini salah satunya nih, restoran ini viral gara-gara apa ya? Ada menu kesukaan suamiku sih, kayak masalah dosa, terus talgi gitu. Dan makanan. Idli. Idli gitu guys namanya. Kita kan selama ini selalu nyari tali yang enak di mana sih gitu. Belum nemu. Terus idli yang enak di mana belum nemu. Nah, di sini aku lihat menunya itu kebanyakan itu kayaknya dia spesialis itu idli tali dosa gitu. Wah, ini wajib banget nih. Ini kesukaan suamiku banget gitu guys. Makanya aku sama Bailu, yuk kita langsung sana Bailu langsung yang. Ayo gitu gas gitu guys. Jadi, idli dosa itu kan South Indian food kan. Nah, jadi kan kalau Indian food biasa gak mungkin ada North Indian atau apapun Indian. Yes. Ada biasa South Indian food ada idli dosa gitu. Benar, jadi ini makanan South guys. Bukan South makanan Indian. Dari kota suamiku. Suamiku kan West ya, Barat dia bagiannya. Gitu guys. Oh, gimana komentar Cayangku Mengenai India kan. Ini Cayangku yang katanya kan ganti negara, maksudnya ganti nama negaranya dari India menjadi Barat.
Oh ya, dari dulu kalau kan Cayangku emang... setuju nggak sih sebenarnya kalau diganti India itu dulu deh. Sekarang India yang kayak gini kan, barat itu kan kayak gini, dikirim yang itu pesawat di yang itu Sun Aditya kan. Oh, yang Aditya gara-gara min, itu iya Aditya min maksudnya yang Sun in Sanskrit. Sama kayak gini nih barat kan. Actually India dulu-dulu bukan namanya India, barat doang kan. Nanti kan yang itu orang British datang gitu, orang gitu British nanti datang. Nanti ganti namanya itu nih India is different thing, tapi itu adanya kayak gitu. And barat itu juga yang wordnya from itu Sanskrit. And and original India bahasa kan, itu bahasa Sanskrit. Some kampung ada orang pakai bahasa Sanskrit doang. Ada. Nih guys, sambil macet-macetan kita pikir sepi hari ini, ternyata macet. Yaudah guys, pokoknya itu semakin kita bahas semakin kita lapar. Ya ini hanya sekedar informasi buat teman-teman aja nih gitu mengenai India. Masih belum 100% mengenai India yang mau ganti nama. Jadi sayangku belum jawab tadi, setuju atau enggak sih kalau namanya diganti barat? Iya, barat kan emang yang adanya word dari Sanskrit sayangku. Kayak gini, kenapa sekarang lagi Sanskrit? Tahu kan India ada Veda, tahu kan sayangku? Yajurved, Rugved, Samved. Itu semua Sanskrit itu nih adanya Sanskrit. Jadi sekarang lagi kasih India nama juga barat itu kan dari Sanskrit word. Tapi meaningnya yang Bailu tahu sih yang kayaknya yang itu together kayak gitu adanya sih. Barat itu. Iya, tapi lupa jadi gak mau jelasin. Emang kalau India apa? Ya. Lupa jadi kan gak mau jelasin gitu, Cayangku. Lebih bagus tapi gak usah jelasin. Ya udah, kalau Cayangku yang pribadi, yang Cayangku diri sendiri setuju gak ganti nama? Barat. Iya, gak masalah. Apa masalah emang kalau gantinya? Kan semua dunia udah tahu. Semua dunia tahu India doang itu. Itu masalahnya, benar. Karena kan kita sebagai yang bukan negara India, kita merasa kenapa sih ganti? Kan itu rasanya India itu udah ada di pikiran kita, hati kita udah dekat gitu. Kalau barat kayaknya stranger lagi untuk kita gitu. Dengarnya ya gitu. Untuk Cayangku, untuk Failu kan. Lu mau kemana? Mau ke barat. Barat. Kok Indonesia barat means yang west artinya. Bukan barat, barat. Iya pakai H sih, emang ditambahin H. Cuman kan orang Indonesia bacanya tetap aja barat. Barat. Iya. Nah, lu mau kemana? Ke barat. Barat mana lu gitu? Timur apa barat? Jadi orang Indonesia bilang timur atau mau barat? Timur, selatan. Tapi itu pasti diganti Cayangku. Pasti diganti barat. Let's see, I don't know. Masih belum ini deal ya. By lu don't know Cayangku. Kita lihat aja ya guys ke depannya. Gitu. Ngomong-ngomong dikit lagi nyampe nih guys, sekilo lagi. Iya Cayangku, dikit lagi nyampe. Kita explore Indian food. South Indian food. Makanan India Selatan. Iya, India Selatan. Kalau Bailu Gujarat, India Barat, bagian Barat. Barat. Kalau Utara itu Uttar Pradesh gitu deh guys. Iya, yeah, North ya sekarang. North itu North. Utara, Uttar Pradesh gitu-gitu. Guys, kita udah nyampe. Ini kita parkingnya yang random aja karena 70 meter lagi nyampe kan. Jadi kita parkir di sini. Terus pas aku lihat, wow, ini tuh suasananya enak. Ini area resto semua guys, kayak resto-resto yang hits gitu deh. Suasananya enak, kayak lagi di mana gitu. Starbucksnya pasti depan ada Cayangku. No, kalau ada pasti ada. Carilah. Ini kafe dari depan itu kan belakang. Iya. Ini Starbucks. Oh iya. Iya, lewat sini aja kan, di sini ada banyak resto kita lihat. Kalau di sini kan kosong, aku nggak suka lihat ini ya. Aku suka ini Food for soul, white meat only. Oh, apa ini white meat only? Gimana? Jadi ikan maksudnya. Gimana sih? Ini. Wow. Saravana. Yeah. Guys, tiba-tiba kita udah. Oh, iya. Yeah. Guys, kita nyampe dong tiba-tiba. Guys, ini namanya nih.
Masuk. Apa cengku? Panipuri. Panipuri. Ada panipuri guys. Panipuri, dahi puri, bel puri, seuk puri. Dahi puri juga ada kesukaan aku. So kita coba ya. Welcome. Ini ada idli kesukaan Bailu. Dosa panir. Wow. Oke, kita coba kan cengku. Yuk, mari makan. Open. Okay. Guys, ini banyak banget makanan India. Terus ada Yums Kulfi guys yang kita suka. Wah 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 wah. Cayangku mau ke toilet dulu, dia ada-ada aja. Nih, cayangku mau ke restroom. Iya. Bailu toilet dulu ya. Ya udah, sini nunggu sini. Daripada kita nunggu diem, lebih bagus kita lihat-lihat. Guys, aku mikir kan haji itu kan emang haji, ternyata beneran haji guys. Ini muslim, kata Bailu, ini resto muslim. Oke. Nanti kita bakal beli es krimnya guys, yang sangat-sangat premium itu, es krim India. Ini India kan biasa kita pakai steel ini lihat deh. Oh iya, steel guys, yes. India banget guys, steel. Bener steel. Emang yang paling sehat. Ini minum. Iya minum ini. Ini aqua dia sediain. Aqua udah ada ya. Oh oke okay, oke. Okay. India. Karena ini minuman kita di rumah kan. Iya cenggu. Enggak cenggu. Ini steel, stainless. Stainless itu tebal banget. Tebal ini stainless. Premium ini yang premium. Paling sehat pakai aja air gak apa-apa. Iya. Iya. Mantap guys. Kita sehat. Berasa lagi di India cenggu. Yes. Gak kayak di Bangkok. Yes. Menunya. Guys, akhirnya kita milih, kita order panipuri. Terus kita tali itu adalah makanan yang apa ini fotonya? South Indian tali. South India, pokoknya dia tuh nanti deh aku liatin ya. Itu enak banget guys, modelannya tuh kayak nasi padang gitu kan. Setelah kita bakal campurin kuah ini gitu ya. Aku membayangkannya kayak gitu, tapi emang enak. Kita lihat tali di sini enak kayak gimana ya kan. Terus kita order dosa yang crispy itu guys, masala dosa namanya. Itu juga signature-nya. Terus kita order panipuri, terus apa lagi? Panipuri dan paper masala dosa. Iya, dosa udah. Dan thali dan faluda. Faluda guys, itu minuman yang terbuat dari es krim. Kita lihat itu dalamnya ada buah-buahnya gitu, enak banget ini. Iya. Dan buttermilk untuk Bailu, masala chas. Bailu minumnya buttermilk guys. Yang tapi masala yang ada pada sedikit gitu. Aku udah lapar, seketika aku lapar karena aku suka nuansanya serba putih. That mean ini restonya wajib menjaga kebersihan dong kalau putih. Terus emang benar bersih banget restonya gitu. Iya bersih banget, outside juga weather mantap ini. Outside lihat aja deh. View-nya enak banget. View-nya mantap. Jadi very good. Pokoknya kita harus kesini lagi cayangku. Iya cayangku, wajib. Tapi sayangnya dia gak jual ayam-ayaman guys, karena ini pure vegetarian. Ayam-ayam cari anaknya di sini. Kan anak ayam, sukanya ayamnya. Tapi nggak apa-apa ini kalau enak kayak gini mah nggak masalah banget guys gitu. Iya guys, lihat di ini. Dalamnya aduh, cozy banget ya. Itu. Mantap banget itu. Murah. Ah, untuk harga murah. Juga murah guys. Iya murahnya ya, oke okay, affordable gitu kita. Iya affordable ya. Karena lokasinya ini cukup mahal ya, cukup iya, elit gitu. Lokasi mahal. Lokasinya ini. Tapi dia jual makanannya mantap. Jadi istrimu pinter. Cari resto viral. Paling pinter. Oke guys, kita tunggu makanannya datang ya. Ih, sayangku view-nya mantap. Minumnya di stainless, sayangku pasti ingat di rumah. Karena di India itu rata-rata gelasnya stainless guys. Ada kaca juga sayangku. Iya ada. Cuman kan yang dulu-dulu orang minumnya stainless. Stainless yang lebih enak. Dulu itu pakai yang itu copper. Oh. Copper, adanya copper. Iya, iya, tahu bahan copper. Sekarang stainless. Di rumah Bailu dari kampung, dari lahir aja. Di rumah Bailu ada gelas macam-macam. Adanya copper. Full copper, itu paling sehat. Oh iya. Nanti adanya yang itu aluminium.
itu gak sehat. Gak sehat. Ada Nestil ini. Sehat. Udah ada. Dan cengku tahu bronze. Iya bronze. Di rumah bayi itu bronze glass juga ada. Itu sehat. Gitu. Kayak yes. Mana sih emang bronze? Ya, kayak gold tapi kan yeah. Beda liar. Kayak copper tapi dikit beda gitu. In between copper dan itu gold yang lihatnya yang dia warnanya kayak gitu. Bailu tunjukin satu kok sayangku. Sayangku pasti sayangku juga gak pernah lihat. Bailu juga first time lagi lihat dan mungkin apa? Netizen juga mungkin first time lihat yang teman-teman sama. Yang sayangku order. No, yang Bailu mau tunjukin sama tuh. Panipuri. Okay. Oh, panipuri datang guys. Okay, thank you. Oh ada yang. Minum dikit. Yes. Ah, guys, ini dia panipurinya nih. Ini kuahnya ini kalau yang hijau rasanya itu asam seger, agak ada pedes-pedesnya. Ini dari yang dania, daun mint juga. Terus kalau yang ini tuh lebih ke manis guys, manis asam. Ini di mix masuk sini, itu guys. Mau langsung dicoba nggak sih? Cobalah. 6 pieces doang. Iya, tapi sebelum coba, Baido mau tunjukin yang satunya, sayangku juga gak pernah lihat. Apa? Baido juga gak pernah lihat. Mungkin this? Teman-teman juga gak pernah lihat. Apa itu? Tentenen. Apa? Portable barbershop. Oh. Portable. Oh, iya. Boom barber ini, guys. Iya, mobil. Di mobil, oh my God. Kirain dia menu apa. Ini di mobil, cengku mau, oh cengku baru aja potong ya. Kalau belum potong, kita mau deh coba. Lihat ke cengku. Tapi price-nya 350 baht, cengku agak mahal. Iya, ya. No problem, tapi portable barbershop. Iya, cengku. Lucu banget ya guys. Kemanapun bisa di itu potong. Iya. Dia nemu ini rambut orang panjang, ayo potong rambut. Potong gitu loh. Kenapa dia di sini dia lagi parking ya? Iya pasti. Dia lagi terus parking ada, aja. Karena ada customer. Iya udah. Jadi dia parking gitu. Gitu. Ih, keren. Bukan makanan lagi guys yang di truk sekarang, barber juga di truk. Kayak gini food truck gitu kan, barber truck. Mantap kan? Keren. Ada-ada aja cahaya aku fokus. Tapi kan gak pernah kan cengku kan? Gak pernah loh. First time kan Pak udah bilang. Guys, ini aku mau cobain langsung panipurinya. Kayak dia tahu banget ini kan snack ya, ini makanan pembuka duluan. Jadi dia sajiin ini duluan yang datang gitu guys. Langsung aja guys. Teman-teman pengen tahu kan rasanya kayak apa sih panipuri. Nah ini aku review. Masukin ini. Ya bocor. Sebelum bocornya tambah banyak, kita ini dulu ya guys. Bismillah. Rasanya itu dalamnya ada bombaynya, ada kentang, terus ada kecil-kecil mie gitu. Sew. Sew itu enak banget, sayang gue. Awalnya Suti underestimate sama dia, karena ini kan encer, biasanya kan agak thick gitu kan, ini kan biasanya thick. Ternyata tetap enak. Ininya crunchy banget. Jadi kita rasanya asam, seger, manis. Satu apa ya, bersatu dalam mulut, kayak seger banget tenggorokan, pas banget lagi sakit tenggorokan. Minum ini pakai itu. Gila. Langsung aduh. Wow, amazing, amazing. Ini enak banget. Aku bisa kasih nilai ini 10/10. Pecah di mulut, segar. Kayak aku coba, please. Manisnya gimana? Enak, Kak? Terlalu sopan, cayangku ini. No, kalau ini doang, cayangku nggak paham. Harus kayak sweetie, no. Apanya? Harus kayak sweetie. No, nggak suka banyak, cayangku. Oke. Oke. Okay. Gimana sayangku? Langsung kayak seger kan? Seger sayang. Suti suka ini. Baidu suka ini Jo. Suti suka kalau di mix dia perfect combination. Nah, Baidu coba satu lagi. Oh sayangku mau yang hijau doang? Iyalah. Oh. Ih terlalu sopan, gemas liatnya. Gitu loh. Karena habis. Ah, cayangku sekarang review apa rasanya.
Udah, ya udah. Ijo. Berapa nilainya? 9 kali. Gila, ini enak banget, guys. Untuk tayang. Tali. Wah. Dosanya datang. Dosa. Perfect. Wow, thank you. Sayangku. Guys, panjang banget. Guys, aduh. Too berapa perfect. Meter nih sayangku? Itu perfect. Halo. Sayangku perfect banget, lihat kayak crispy-nya. Iya, crispy-nya. Ini kayaknya 2 foot. 2 feet. 2 feet ya. 2 feet. Aduh, guys, lihat deh. Ini tuh crepes-nya India, guys. Tuh pakai bumbu masih panas, enak banget. Cayang, aku makan ini dulu, iya. Mumpung panas. Ini juga. Nanti tuh. Gak apa-apa kalau yang ini. Tali liatin dulu. Guys, ini tali kayak aku bilang nasi padang itu. Karena kuahnya mirip banget gulai-gulai gitu kan. Wih, wow. Cayang, aku langsung. Crispy banget ya, perfect ya. Nggak bisa compare, cayangku. Nggak bisa compare. Gila. Ih, kok kayak gitu, cayangku, emang? Cayangku cocol di sambal. Mau cocol sambal. Oh, cayangku, kasih tahu. Panjangan. Bilang aja anak ini udah kelaparan. Guys, bayi lu barbar mulai. Cocol gimana? Oh. Ininya. Gimana cayangku rasanya? Too good, cayangku. Too good, perfect ya. Perfect. Crispy-nya itu mah wow. It's like Indian. Authentic. Wow. Ih, gak berhenti dia. Gantian loh, Siti juga mau kayak cayangku pegang kamera. Nanti cayangku. Oh, emang satu-satu cocoknya gak bisa campur coba. Ya? Oke. Yang aku tahu kalau ini dari kelapa gitu, guys, dia. Ini apa? Kelapa hijau juga. Gak tahu dania sama. Campur danianya, iya. Daun ketumbar pasti hijau-hijau itu. Ih, kentangnya enak. Wow, udah mulai ke kentangnya ya. Yes, very good, perfect. Perfect. My husband say perfect. Dosa, Bu. It's very tasty. Wow. Crispy, uy. Mantap, guys. Satisfaction. From India. From India. India? Okay. Gujarat. Yeah. This pani puri also very good. I like it so much. Yes. Mari, sayangku. Oke. Guys, ini sekarang giliran aku untuk mencobanya. Ini aku mau nyoba yang plain dulu, yang garing. Karena kalau yang tengah ini udah isiannya nih, kentang. Jadi yang garing ini gimana sih tadi, sayangku? Kok kayak barbar banget makannya? Langsung. No. Langsung yang itu kali. Yang paling crispy dulu ya? Oke, crispy dulu ya. Guys. Crispy-nya. Perfect kan? Perfect banget. Gimana bikin dia ya crispy jangan. Emang original dosa kayak gitu jangan. Ya, yeah, this is authentic. Authentic. Coba ya guys, yuk. Yang kentang. Kentang doang. Perfect kan. Itu loh. Udah wangi, kentangnya tuh wangi. Terus lembut banget. Kita coba ya. Enak. Pakai kentang. Cocok ke kuah yang ini. Lebih suka itu.
kayak dal. Iya kan. Ntar habis ya mas Wifi. Gak apa-apa, habisin aja, no problem. Kan Pak Ilu bisa order lagi. Kan Pak Ilu bisa order lagi. Kan Pak Ilu bisa order lagi. Don't worry. No, kita harus coba menu yang lain. Iya, menu yang lain. Idli kali. Masuk. Kecuali kita datang ke sini untuk favorit sayangku, idli dan dosa. Dosa, ya. Idli wajib. Tapi ini juga enak sih, sayangku. Enak, kelapa. Semua chutney-chutney semua enak. Semua pas. Baju aja suka banget semua chutney-nya. Jadi, nanti mau balik lagi? Bisa. Bukan bisa pasti gitu loh. Iya, means bisa gitu. Ini kelapanya itu loh. Guys, ini dia makanan South Thali, Indian Thali. Ini macam-macam guys, ini ada yogurt-yogurt ini ya. Ini semua any kind of yogurt yang putih-putihnya. Ini any kind of kari-kari. Jadi macam-macam kari guys. Aduh, enak banget. Enak banget ini. Saya itu masih lanjut makan dosanya. Ini ada roti purinya, ini namanya puri. Terus ini yang teman-teman bilang kayak opak. Ini tuh gak kayak opak guys. Ini tuh rasanya gimana ya kalau aku bilang? Kalau opak kan agak tebal, agak keras gitu ya. Kalau ini tuh setipis itu dan segaring itu. Apa dong? Ini terbuat dari kacang. Gitu guys, mungkin ya tampilannya mirip opak. Oke, kita coba ya ini Indian South Indian Thali. Guys, ini salah satu menu signature juga di sini. Ini namanya idli, guys. Idli sambar, kayak itu benar. Ini dicemplungin ke sini. Terus dia kayak serabi gitu loh. Kayak apa ini kita bilang? Ini mirip serabi. Bibir cain celemotan. Enak? Dalam ada ghee juga. Oh, ada ghee-nya juga. Jadi kerasa ya. Perfect. Perfect. Wah, ini kesukaan cayang gue guys. Karena selama ini dia, Charles itu mau beli apa? Bayi maunya idli. Idli mulu. Aku sampai puyeng. Ini anak mau idli mulu. Nah, sekarang dia dapat nih. Idli. Selamat makan, cayangku. Guys, aku cobainnya idli favorit suamiku. Full langsung. No, dikit gitu ya. Makannya pakai kuah dan pakai ini juga gitu. Bisa. Natural dulu. Lembut banget. Lembut banget. Fresh. Very very fresh. Aku aja kurang suka. Aku suka di sini. Ada gigi rasa dikit ya? Ya. Dikit. Enak. Lembut banget. Katanya gak mau. Lembut banget. Katanya gak mau bilangnya. Gak suka. The best idli. Idli. Sudah pernah makan ini. Emang paling yang itu bestnya dia dari South Indian doang. Gak salah dia bilang ini signature dia, ini cocok. Emang South Indian itu idli dosa. Idli paling yang terkenal. Idli yang dosa, yang main food. Main food. Main food idli dosa. Oh, cantik. Datang sayang tuh, Faluda cantik. Faludanya datang. Thank you so much. Udah. Perfect. Perfect. Ini belakangan guys, ini makanan utama belakangan. Ini es krim vanila di atasnya. Oh, anggur. Ada anggur, ini ada biji selasih, ada apel. Ada tomat juga kah? Oh, ada nanas yang. Enggak mungkin, kan buah doang. Buah ya. Bawahnya es krim strawberry kayaknya. Aduh, makanan India aku cinta itu guys, sekarang makanan India enak banget, premium gitu loh, dia semua makanannya itu terbuat dari susu. Guys, ini udah disediain 2 sendok. Vanilanya perfect. Iya, vanilanya kan jadi bilang perfect. Kita berdua. No. Puri. Oh, lihat purinya.
Apa ini tadi sedikit coba enak? Ini cobanya. Coba ini tadi. Ini enak. Kari banget, kari banget. Oh gitu. Enak, enak. Nanti nasinya di kita sini. Kita komplainnya sama Sugam ya. Nasinya di sini taruhnya. Oh begitu. Guys, pakai tangan nanti. Bisa kalau mau pakai tangan gimana? Kalau sautin dia. Siti enggak mau tangan ah? Kalau sautin dia kan bukan pakai satu-satu, pasti campurin. Oh iya, itu Siti mau itu. Campurin. Yuk, kita kayak sautin dia. Tapi coba dulu cengku every ini coba. No, enggak usah coba langsung. Baru kan mau pakai roti nanti. Jadi untuk cayangku campurin. Kalau aku sukanya ini guys. Lihat dulu ini semuanya. Mana yang aku paling suka gitu loh. Ini asam pedes, ini ada yang pedes pedes tapi kari gitu. Ini paling enak. Ini rasam, ini rasam. Pasti sedikit asamnya, rasam. Asam. Rasam itu, rasam namanya. Ini paling enak. Karena thick. Campur. Asamnya terasa. Perfect. Perfect ya. Pedes guys, waduh. Nanti baru mau pakai tangan itu. Pedesnya segar. Nanti baru mau pakai tangan. Jadi belum coba ini. Ya udah coba. Ini guys, ini namanya bindi okra. Kamu perfect kan? Iya. Kenapa perfect? Karena fresh. Mm-mm. Ini acar. Ini rasanya premium ya. Enak, makan enak. Tik gitu kuahnya tik. Ini lauki labu. Iya, labu. Labu siam. Tahu kan Bailu udah habis dosa, habis idli, habis. Mantap. Tidur siang nyenyak. Ini saya mau kurang jadi nggak mau pakai. Kerot kayaknya. Kerot? Suamiku makan guys. Pakai kerupuk dipecahin. Wih, tambah mantap. Itu sekte kita. Makin barbar deh, enak banget itu. Tapi sautinnya biasa makan beda, bukan kayak gini, bukan kayak gini. Kayak gimana? Ada-ada aja Pak Ibu guys. Jangan. Emang kayak gitu? Emang ada orang. Tapi bukan daerah Pak Ibu ya guys. Ada bukan. Yang kulturnya kayak gitu kalau makan. Sekali gede terus om gitu kan. Kalau daerah Pak Ibu kan biasa kayak gini. Nah, lembut ya. Lumayan juga mie-nya banyak. Wih, ditambah lagi guys. Oh my god. Lahap enggak sih? Makannya diputer ya kan, kayak tangannya tuh profesional gitu loh guys, ngaduk makanan. Kayak Yanda ini makannya banjir. Dia suka berenang. Mantap.
mantap, lahap banget ih. Wow, disedot. Sayangnya di restoran di Indonesia, India di Jakarta itu ada cuma di Jakarta guys, Bekasi nggak ada. Oh di Jakarta banyak yang enak-enak. Adanya tuh di hotel gitu, enak-enak guys. Di Uyuk. Manisan. Iya manisannya guys. Wow. Bersih semuanya. My God. Sayang gue. Ini enggak. Iya ini asam. Berapa nih total? Totalnya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mangkok ini ya guys. Oh wow, amazing. Guys, kita udah selesai makan, perut kita udah kenyang, bahagia. Sampai Bailu sekarang mau ke toilet lagi. Mau ice cream kan sekarang kulfi. Enggak, kulfi. Udah penuh banget. Penuh banget, guys. Jadi kita sekarang mau pulang. Kita mau mungkin ke Big C. Oke, guys. Oh, tadi bilnya berapa, sayang gua? Kita 1045. 1045 baht, guys, tadi. Guys, sekarang kita udah ada di Big C. Big C, iya Big C. Oh, kita nggak bawa kartu, itu cuma ke belanja. Nggak bawa kantong belanja. Aku ke Big C cuma mau beli ayam, guys. Aduh, pete lagi sayangku, gila. Oh, bawang merah sayangku. Bailu ada di sini. Sayangku pijit. Bailu pijit 20 baht aja. Anjir. Aku mau pijit katanya, ya Allah. 20 kali Bailu tahu loh. Iyalah 20 emang. 20 baht aja cukup. Nah ini guys, ini perayamannya. Yang gede, yang kecil, dada. Guys, ini total belanja kita hari ini 490 total. Daging doang, daging ayam sama bawang doang.